Baik, baru-baru ini tular dakwaan lesen perniagaan di Pasar Borong Selangor dialihbabakan warga tempatan kepada warga asing. Lot perniagaan di Pasar Borong itu yang asalnya disewa rakyat tempatan disewakan pula kepada warga asing untuk berniaga sekaligus menjadikan pasar itu tempat lambakan pekerja warga asing. Wartawan Firdaus Mokhtar mencari jawapannya. Bertindak atas maklumat dan aduan orang ramai, Polis Serdang bersama Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ melancarkan operasi pematuhan SOP PKP dan Ops Berdagangan Sabtu lalu. Operasi dengan kekuatan 66 anggota dan pegawai polis serta 9 anggota penguatkuasa MBSJ mengambil masa 2 jam. Hasilnya, 6 pekerja warga asing ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Jadi kurang daripada itu, kita juga telah dapat menahan seramai 6 orang lelaki asing yang tiada sebarang dokumen perjalanan yang sah. So mereka ini semuanya lelaki berumur di antara 32 tahun sehingga 47 tahun. Kita bawa ke balai untuk indexing, untuk mengesahkan dari mana mereka ini dan kita akan rujuk kepada Jabatan Immigration. Daripada perhatian kami, dapat dilihat beberapa lot perniagaan ditinggalkan serta merta oleh pekerja-pekerja asing yang bekerja sebaik menghidu kedatangan anggota polis dan penguatkuasa MBSJ. Jelas pengurus kanan Pasar Borong Selangor, Mazlan Syahran, sukar untuk mengenali pasti lot-lot perniagaan yang disewakan kepada warga asing yang dikatakan sudah berlaku sejak 4 tahun lalu. Ini kerana pemborong atau penyewa asal cukup pandai menyimpan rahsia. Seperti yang tuan-tuan setia maklum dan lihat tadi, beberapa lot yang telah meninggalkan, yang telah ditinggalkan oleh peniaga, di mana kebanyakan mereka adalah sebahagian besarnya warga asing, iaitu Myanmar, Aceh dan juga Bangladesh, yang berniaga tanpa kelulusan kita orang pun. Bagi pihak pengurusan Pasar Borong, kita telah mengenal pasti beberapa lot yang kita tidak akan sambung penyewaannya. Pasar Borong Selangor mempunyai 260 lot perniagaan yang menjual pelbagai barangan basah seperti ikan, daging, telur ayam dan sayuran serta kedai runcit. Kami difahamkan gaji harian pekerja asing di Pasar Borong ini bermula RM120 hingga RM150 sehari. Bagaimanapun, apabila ditanya kepada beberapa peniaga mengenai lambakan pekerja asing, mereka cuba berselindung dan enggan memberi jawapan tepat. Juga ada dakwaan mengatakan orang luar banyak berniaga dekat pasar ini. Saya susah nak jawab, tetapi kamu sendiri tengoklah. Okey. Kadang kita mari semua orang sudah tak ada, banyak kerja kosong. Okey, saya bulat, saya tak suruh lari. Saya terang cakap, saya memang 3 bulat, sekarang tinggal sikit. 2 bulat panggil awal sikit balai lah, saya tinggal 1. Saya main terai tak ada. Saya main terai ini 2 bulat kerja. Ini saja. Ini lain-lain kedai. Okey, tengok macam mana. Ini saya tak tahu, lu sendiri tengok mah. Kita tak boleh cakap banyak-banyak apa-apa. Sebelum ini, tiada isu lambakan warga asing bekerja di Pasar Borong Selangor. Namun sejak tahun 2013 sehingga tahun lepas, semakin ramai pekerja warga asing bekerja di Pasar Borong ini. Mereka dikatakan berpindah dari Pasar Borong Kuala Lumpur yang kini bersih daripada pekerja warga asing. Laporan Firdaus Mokhtar untuk Berita RTM.